Dalam rangka meningkatkan kontribusi dan peran penting takmir masjid, imam dan khatib dalam upaya mendorong moderasi Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat NTB, melalui dakwah yang sejuk Islam rahmatan lil alamin, pro perdamaian mengedepankan musyawarah, toleransi dan anti kekerasan. Center for the Study of Religion and Culture CSRC Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Alamtara Institut Mataram menggelar pelatihan selama 3 hari yang dimana dalam pelatihan ini diharapkan bagi para peserta takmir masjid, imam dan khatib dapat mempromosikan persatuan dalam umat Islam, mencegah terjadinya kekerasan serta memediasi konflik antar masyarakat sekitar. Dalam hal ini, Junaidi Simun selaku peneliti di CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan, pelatihan ini sudah diadakan dari pertengahan Oktober 2018 yang tersebar di 7 kota di Indonesia, dan salah satunya di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Junaidi berharap untuk kedepannya masjid tidak hanya dijadikan tempat ibadah semata, namun juga untuk kegiatan sosial dan kegiatan positif lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan generasi muda. Ya, sehingga masjid tidak hanya sebagai ruang aktualisasi ritual ibadah semata, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kita berharap demikian, termasuk juga sarana atau tempat menimba ilmu juga bisa dilakukan di masjid. Jadi jangan kita tinggalkan masjid hanya sekedar untuk tempat ibadah, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Anissa TV 9 Mataram.